Assalamualaikum teman-teman. Tak selalu dan tak lupa saya doakan semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Ya, kali ini saya sudah berada di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, teman-teman. Ya, saya berada di loket daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur ini, ya. Kali ini saya berkesempatan untuk kembali melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan bis Mawar. Nah, ini ya, loket untuk bis Mawar sendiri berada di loket area Jawa Tengah dan Jawa Timur nomor 5, teman-teman. Nah, beginilah kondisi di sekitaran loket, ya. Ini ada bis dengan berbagai jurusan. Ada bis jurusan Merak, Balaraja, Sukabumi, Garut, dan lain-lain, teman-teman, ya. Nah, kebetulan pada waktu itu saya telah membeli tiket bis Mawar melalui agen bis Mawar Kampung Rambutan, teman-teman. Ya, dengan harga Rp330.000 saja. Ya, teman-teman sudah bisa nanti menikmati perjalanan dari Jakarta-Surabaya plus snack dan servis malam gratis. Bagaimana pengalaman perjalanan saya kali ini, teman-teman? Jangan lupa ikutin dan tonton video ini hingga selesai. Ya, dan inilah dia bis Mawar yang nanti akan membawa saya dari Jakarta menuju Surabaya, teman-teman. Nah, dengan ciri khasnya ya, berwarna kuning, liverynya berwarna merah orange dengan tulisan Mawar. Nah, ini sangat rekomendasi sekali buat teman-teman yang mencari transportasi bis dari Jakarta menuju Surabaya pada malam hari. Ya. Nah, beginilah bagian interior bis Mawar yang saya naiki. Ya. Buat teman-teman yang ingin menaruh bagasi atau tas di bagian atas, ya. Nah, ini dengan konfigurasi seat 22. Ini, teman-teman, terdapat selimut juga. Ayo kita nikmati saja bagaimana perjalanan saya kali ini, teman-teman. Selamat menikmati video kali ini. Nah, beginilah detail di bagian dalam bis Mawar, teman-teman, ya, dengan konfigurasi seat 22, di mana pada masing-masing kursi terdapat selimut, ya, yang cukup nyaman, cukup tebal apabila teman-teman tidak betah dengan kedinginan. Nah, terdapat handrest, terdapat legrest, ya, recycling seat. Nah, teman-teman juga bisa mengatur untuk rebahan. Nah, di sini juga jarak antar kursinya cukup lega, ya, teman-teman. Nah, ini dia, ya, selimut pada masing-masing kursi. Nah, ini cukup nyaman, teman-teman, ya, buat teman yang tidak tahan dingin. Terdapat tempat air juga. Nah, ini jarak antar kursinya sangat lega sekali untuk tinggi badan 170 cm seperti saya, teman-teman. Bisa juga meletakkan snack dan air minum di bagian depan kita. Nah, ini sesampai di terminal Pulau Gebang diberikan snack, ya, dan air mineral. Nah, ini cukup untuk mengganjal hingga nanti servis makan malam, teman-teman. Thank you.
pukul 21.45 bis Mawar yang saya naik ini berhenti di rumah makan Taman Lestari di KM 102 di rest area, teman-teman. Nah, di sini dilakukan servis makan untuk bis Mawar. Ya, seperti inilah menu makan malam. Ya, sebenarnya untuk lauknya itu banyak pilihan, teman-teman bisa memilih sesuai dengan selera teman-teman. Ya, terdapat buah, teh manis hangat dan kerupuk. Dan beginilah suasana di dalam rumah makan Taman Lestari di rest area KM 102. Ya, tidak terlalu cukup banyak penumpang karena memang bus Mawar ini salah satu bus yang keberangkatan paling akhir dari sekitaran Jakarta, teman-teman. Nah, ini dia bis Mawar sambil menunggu bis diberangkatkan kembali. Inilah kondisi di depan sekitaran rumah makan Taman Lestari. Ini ada bis PPB ya. Ini sudah cukup malam teman-teman ya, kisaran jam 10. Loh, ini terdapat juga bis KYM Trans. Saya juga pernah naik bis KYM Trans dari Jakarta Surabaya juga. Nah, di sini juga di depan rumah makan ada Alfamart, juga buat teman-teman yang ingin beli snack atau yang lainnya bisa di Alfamart. Yuk, persiapan bis akan diberangkatkan kembali untuk tiba nanti di tujuan akhir di Terminal Purabaya Bungurasih, teman-teman. Saya izin untuk tidur terlebih dahulu. Dan akhirnya setelah tadi mengalami sedikit ya cerita ya, karena sempat dilakukan penggantian armada bus di dekat sekitaran
pintu tol keluar Solo. Akhirnya saya tiba di Terminal Purabaya Bungurasih dengan selamat, teman-teman. Nah, itulah tadi pengalaman perjalanan saya menaiki bis mawar dari Jakarta Surabaya. Nah, ini terlepas dari tadi ada trouble, lapis ini sangat jadi rekomendasi ya buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari Jakarta Surabaya pada malam hari. Jangan lupa tunggu video-video saya.